Construct Productions. Hey. Yo, yo, yolo, yolo, asik, yolo, yolo, mantap. Yolo. Gimana kabarnya kalian semua ya? Semoga sehat dan mantap, wede, dan mantap. Ya kali ini ya teman-teman, jadi kali ini mumpung malam hari seperti biasa, gue pengen nyepik-nyepik nikmat, anjay, nyepik-nyepik nikmat, ya begitulah ya. Oke. Jadi yang saya targetkan itu namanya si Syasha. Jadi gue udah ya kenal lah ya teman-teman. Wedeh. Dan gue pengen nyepik-nyepik nikmat, wedeh. Oke, enggak tahu nanti pakai gombalan apa enggak, tapi ya kita tunggu aja lah ya. Karena kalau gombalan itu gue apa ya teman-teman? Harus feeling dulu lah ya, atau gimana ya? Pokoknya feelingnya enak baru kita gombal gitu ya. Tapi ya nanti kita lihat dulu aja. Oke, tapi sebelum lanjut videonya, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan tekan tombol like-nya ya teman-teman, di komen serta subscribe-nya ya teman-teman. Mantap. Oke dah. Oke. Oke ya, enggak usah tempat banyak basa-basi lagi. Cekidot. Oke teman-teman, udah saya kirim ya ping, wede, dan dia kayaknya apa ya teman-teman, masih online karena masih jam 9 seharusnya ya masih online, tapi nggak tahu juga, kita tinggal tunggu saja. Oke teman-teman, akhirnya dijawab juga ya. Gue kira nggak dijawab, udah tidur si Sasha, tapi ternyata dijawab gue. Oke dah, lanjutkan. Malam Sya, wede, langsung kita gituin bye. Malam Sya, biar asik, biar mantap, dan biar menawan. Kita tinggal tunggu saja. Iya, malam. Wede, dia jawab gitu baik. Oke dah, oke. Kalau udah dijawab, pokoknya kita pepet terus. Lagi apa kamu Syah? Wede, langsung kita tanya boy. Si Syah lagi apa? Wede, biar apa ya teman-teman? Biar beda aja gitu ya, enggak, ya enggak, ya enggak. Rebahan aja sih. Wede, dia jawab gitu baik. Rebahan aja sih. Oke dah, oke. Makin mantap dan makin asik ini boy. Pepet terus ini mah, santai banget jadi WKWKWK. Hede, makin asik ya enggak, makin mantap. Pepet terus, jangan kasih kendor. Iya gitu. Anjay, dia jawab gitu. Iya gitu. Oke dah, oke. Makin asik, makin semangat nih boy, makin oke. Jadi gak sibuk kan? Anjay, kita tanya boy. Kita gak speak-speak nikmat dulu lah ya. Speak-speak mantap, biar asik dan menawan. Enggak kok. Ede, dia jawab itu enggak kok. Oke dah, oke. Makin asik dan makin semangat. Kok kamu enggak sibuk? Aku aja ini sibuk terus. Ede, ede, ede. Emang bener-bener asik, bener-bener mantap. Pepet terus, jangan kasih kendor. Sibuk apa Wan? Wede, dia langsung tanya boy. Sibuk apa Wan? Oke dah, oke, nggak masalah. Si Sasa kayaknya sudah terpancing. Oke, saya mempunyai ide. Kalau aku sibuk memikirkanmu. Ede, emang kata-kata di sini emang bener-bener asik. Kata-kata di sini emang bener-bener mantap dan menawan. Wajib Anda coba sendiri di rumah. Emang asik, asikku. Halah, kenapa harus dipikirin? Dia sambil ketawa. Oke dah, oke. Mantap, mantap. Gak masalah, gak masalah. Pokoknya kita pepet terus gitu boy. Daripada nggak mikirin WKWKWK, wede, kita jawab gitu aja boy, biar asik dan menawan. Jadi nggak prioritas dong, sambil ketawa, wede. Jadi nggak prioritas katanya. Oke dah, oke, nggak masalah. Oke, pepet terus. Mau aku jadikan prioritas, wede? Kita pancing-pancing lah ya.
pancing-pancing mantap dan menawan gitu, yang enggak. Terserah kamu, anjay. Si Sasha katanya gitu, terserah saya katanya. Oke, enggak masalah. Oke, si cewek biasanya terserah mulu, woi. Kamu pakai bedak ya tadi. Jadi langsung kita gituin, boy. Langsung gimana jawabannya si Sasha? Anjay, mantap ya enggaknya sih? Mantap. Iya, pakai. Jadi dia jawab itu, boy. Iya, pakai katanya. Oke. I see. By the way, merek apa? Wede, kita gituin, Be. By the way, merek apa? Biar lebih dekat dan mantap. Kenapa? Tanya gitu. Tanda tanya, Wede. Dia mulai curiga nih, Boy. Oke, tapi ya gak masalah. Pepe terus. Biar aku tahu aja. WKWKWK, Wede. Anjir. Emang mantap dan asik pokoknya, Boy. Wardah mereknya. Oke. Makin asik, makin mantap. Pantesan. Ini kita gituin, Boy. Pantesan. Makin asik, makin mantap. Gitu, Boy. Pantesan. Kenapa? Oke. Dia mulai kepo dan mulai apa ya, teman-teman? Apa ya? Panik, anjay. Panik. Pantesan. Jadi cantik banget. Dede, kita harus menggunakan kata-kata yang agak mendalam ya, enggak. Pokoknya kata-kata yang bikin si Sasha atau si ceweknya itu naik. Anjay, naik apa ya bahasanya ya, Pak? Oke. Masa sih? Dia jawab itu, Boy. Masa sih? Ternyata si Sasha belum percaya juga. Tapi ya gak masalah. Benar. Yakin. WKWKWK. Kita mempertebal kalimat kita biar si Sasha makin asik. Makin baper. Gitu ya gak? Makasih lo ya, sambil ketawa. Tuh kan, kalau cewek ya teman-teman, kalau cewek digituin aja sebenarnya udah ketawa-ketawa mantap, ketawa-ketawa sedap ya deh. Gampang banget ya kak. Kamu kalau malam gini suka ngopi? Ini langsung kita gituin, Be. Apakah si Sasha suka ngopi? Kita tinggal tunggu saja. Kadang sih, ada dia cabut tuh, Be. Kadang sih. Oke, nggak masalah. Pepe terus. Suka. Rasa apa? Dia langsung kita gituin, Be. Suka rasa apa? Biar mantap, biar asik. Nggak tahu namanya. Dia malah jawab itu, Be. Nah, kocak. Kopi nggak tahu namanya. Kocak. Lah, kok nggak tahu? WKWKWK. Gue gituin aja. Gue juga bingung kenapa dia. Apa ya, teman-teman? Oke, kocak. Iya, kayak ada nata di kokonya. Anjir. Oh iya, saya pernah ya, teman-teman. Jadi kalau minum ya kopi yang ada nata di kokonya, gue juga lupa sih namanya, anjir. Pokoknya lumayan enak, teman-teman. Mantap. Kamu pernah rasain kopi di McD? Jadi langsung kita apa ya, teman? Gituin, Boy. Oke. Biar asik aja, biar mantap. Pernah dong. Jadi dia jawab itu, Boy. Pernah dong katanya. Oke, makin mantap dan asik. Rasanya apa? Ini langsung kita tanya, Boy. Rasanya apa? Langsung gimana reaksinya? Iya, pahit gitu katanya. Anjir. Jadi di Sasha sebenarnya nggak suka pahit. Oke, I see. Tapi kalau aku kok nggak pahit, walau nggak dikasih gula, anjay. Oke. Langsung gimana reaksi si Sasha? Loh, kok bisa? Wede. Oke. Dia kayaknya sudah terpancing lagi si Sasha. Makin semangat, makin asik. Iya, karena minum kopi sambil lihat foto kamu. Emang bener-bener asik, bener-bener mantap dan menawan. Emang bisa ya, sambil ketawa. Dia langsung jawab itu, Emang bisa ya. Ya emang mantap. Ya emang asik. Bisa.
kan kamu manis. Anjay, emang kata-kata di sini emang sedikit-sedikit menusuk anjay, tapi benar-benar asik, benar-benar mantap. Asik asikku. Ah, masa deh sambil ketawa. Dari tadi kayaknya si Sasha udah ketawa-ketawa, kayaknya udah seneng gitu ya enggak? Makin mantap dan asik, pepet terus ini mah. Kamu ini udah ngantuk belum? Beda langsung kita tanya, Bu. Apakah si Sasha sudah ngantuk? Kita tinggal tunggu saja. Belum. Ya dia aja gitu, Bu. Belum. Oke dah, mumpung belum ya udah kita lanjutkan aja ya enggak ya enggak. Kamu suka makan donat enggak? Wede langsung kita tanya, Boy, biar asik, biar mantep. Iya, lumayan. Wede, oke dah, oke. I see. Terakhir makan kapan? Anjay, kita gituin, Boy. Terakhir makan kapan? Makin mantap, asik. 2 minggu lalu. Oke dah, oke. Katanya 2 minggu lalu. Oke dah, I see. Kamu tahu enggak kenapa donat bolong? Anjay, kita langsung gitu, Boy. Biar asik dan mantap dan menawan. Oh, iya ya. Ini dia langsung jawab gitu, Boy. Oh, iya ya katanya. Mungkin baru dia baru paham atau ngeh ya enggak. Tahu kenapa? Ini dia langsung kita gituin, Boy. Tahu kenapa? Langsung gimana jawabannya si Sasa? Enggak tahu aku. Wedeh, si Sasa jawab gitu, Boy. Enggak tahu aku. Oke dah, oke. Enggak masalah. Mantap, mantap. Karena yang utuh dan bulat itu hanya sayangku ke kamu. Hede, emang kata-kata dari saya emang benar-benar asik, benar-benar mantap dan menawan. Emang asik asikku, wajib Anda coba sendiri di rumah. Sambil ketawa, wede. Oke dah, oke. Yang penting si Sasa ketawa-ketawa mantap ya, enggak ketawa-ketawa sedap. Malah ketawa, WKWKWK. Wede, si Sasa dari tadi malah ketawa ya, enggak. Makin asik dan mantap. Iya, kamu enggak jelas, anjay. Katanya, anjir, enggak jelasannya. Tapi ya enggak apa-apa. Yang penting si Sasa ketawa-ketawa mantap. Kalau boleh tahu, beratmu berapa sih, anjay? Oke dah, oke. Langsung gimana jawabannya si Sasha? Kenapa emangnya? Dia langsung tanya balik, Boy. Kenapa emangnya? Oke dah, oke. Pengen tahu aja berat rata-rata cewek. Kita alasan aja, Boy. Biar mantap dan biar asik. Oh gitu, anjir. Dia cuma jawab itu. Oh gitu katanya. Oke, gak masalah. Kamu berapa beratnya? Dia langsung kita gituin, Boy. Biar mantap dan asik, biar good gitu ya, enggak iya enggak. 54-an sih katanya. Oh, I see. 54 katanya. I see. Berat juga kamu sih. Wede, kita gituin aja biar mantap dan asik. Iya enggak. Gitu deh. Wede, dia cuma jawab gitu, Boy. Gitu deh. Yang penting asik, yang penting mantap, yang penting the best gitu ya, enggak. Tapi tetap masih kalah rasa beratnya cintaku ke kamu. Anjay, emang kata-kata dari saya emang benar-benar asik, benar-benar mantap dan menawan. Wajib Anda coba sendiri di rumah. Ih, gombal. Dia jawab gitu, Boy. Ih, gombal. Ya enggak apa-apa. Yang penting asik, yang penting mantap. Biar asik dan kamu seneng, anjay. Kita gendrin aja biar mantap ya, enggak. Udah seneng kok ini, sambil ketawa. Gede. Gitu aja sih, cewek udah seneng ya, enggak. Mantap ya, enggak. Mantul sekali, mantap betul. Kalau udah seneng, alhamdulillah. WKWKWK. Aku udah ngantuk nih, Sya. Oke. Karena ini udah jam 23:30 teman-teman. Anjir. Mantap dah. Iya udah, bubuk dulu aja, Wan. Anjir. Oke, gue disuruh bubuk katanya. Mantap ya enggak? Oke, I see. Ya,
ya gitulah ya. Ya begitulah ya teman-teman, chatan kali ini ya teman-teman. Jadi ternyata pakai gombalan-gombalan asik juga berhasil teman-teman, walaupun ke teman saya. WD, maksudnya teman itu ya gimana ya, teman yang lumayan kenal gitu ya, ternyata juga berhasil sih, mantap malahan boy. Jadi silahkan ya teman-teman, silahkan tiru atau ya pokoknya coba aja sendiri. Kalau kalian pengen silahkan cobalah ya, tapi harus siap mental gitu ya, enggak mantap. Ya gitu ya teman-teman. Ya mungkin saya akhiri aja videonya karena udah 23:30 dan gue udah mulai ngantuk ya teman-teman, mau tidur udah mulai ngantuk. Mungkin itu aja, jangan lupa untuk di like video ini, di komen kalau ada gombalan atau ya semacamnya, silahkan komen di bawah dan jangan lupa di subscribe. Dan yang terakhir jangan lupa support channel ini agar channel berkembang pesat ya, hingga jutaan subscriber, semua naik, finan, ending naik, amin. Terima kasih ya teman-teman, see you, bye-bye.